Selamat sore ya teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang video pembesaran bibit ikan nila dengan sistem resikulasi. Dan ini kolam pembesaran atau kolam pendederan ya teman-teman. Dan ini dulu di kolam ini saya isi itu sekitar 10.000 larva ikan atau larva bibit ikan nila ya. Dan sudah hampir 1 bulan lewat 1 minggu kalau nggak keliru, soalnya waktu isinya itu ukuran bibit atau umur bibit larva ikan nilanya itu di bawah 1 minggu, dan saya arahkan ke jantan atau saya bikin monosek. Semoga aja berhasil ini teman-teman, soalnya kalau dengan bibit monosek kan sistem atau pertumbuhan ikannya kan lebih cepat daripada bibit campuran. Tapi nggak tahu ini teman-teman jumlahnya tinggal berapa, soalnya dulu itu ada sekitar 10.000 katanya yang jual. Soalnya kalau bibit atau larva ikan nila itu saya beli teman-teman, jadi nggak bikin sendiri, tapi saya beli di petani bibit. Dulu ada 5 kantong plastik, katanya 1 kantong plastik isinya sekitar 2.000, jadi kalau di total kan ada 10.000 ya teman-teman. Kalau untuk kolamnya ini kapasitasnya 8 kubik. Saya gunakan sistem resikulasi sederhana ini teman-teman. Ini air masuk atau air keluar dari tong 1, tong 2, tong 3, terus dipompa. Saya gunakan sistem air lift. Ini kan mungkin di video sebelumnya sudah saya bahas. Dan ini bibitnya. Kalau ukurannya sekitar berapa ini teman-teman, coba ya. Kalau ukurannya mungkin sekitar minimal 3 cm ini. Kalau yang besar itu kayaknya 6 cm. Kalau menurut teman-teman itu selama pemeliharaan usia 1 bulan lewat 1 minggu dengan ukuran bibit di bawah 1 minggu itu tergolong cepat atau tidak ya teman-teman. Soalnya kalau untuk bibit ikan kan saya juga baru belajar ini. Soalnya kalau nyari bibit monosek di daerah sini tuh susah teman-teman, jadi mau tidak mau ya kita harus membuat sendiri supaya proses pertumbuhan ikannya untuk pembesaran lebih cepat. Dan coba kita lihat ikannya teman-teman. Dan ini ikannya termasuk, kalau menurut saya ya, ikannya itu termasuk sehat ini teman-teman, karena dia aktif terus banyak bergerak, tidak diam diri ya atau menyendiri. Coba kita kasih makan ya, ini kan sudah sore hari, saya ngasih makan juga ini. Ini perkiraan saya juga kurang paham atau kurang tahu sisa ada berapa ekor ini. Dari dulu itu 10.000, sekarang tinggal segini. Mungkin ada masih ada di sana sisa ikan atau bibitnya, cuma kan nggak begitu banyak. Dominasinya ada di sini karena sering kita kasih makan di sini. Jadi kan ikannya kalau ada orang kelihatan di sini itu atau orang berdiri di sini itu mesti ikannya deketin seolah-olah akan diberi makan. Ini teman-teman ikannya. Ya, kalau saya sih Jujur aja ya teman-teman, senang kalau lihat ikan kayak gini teman-teman. Jadi kelihatan sehat, aktif. Tuh selama pembesaran atau pendederan untuk bibitnya itu merasa puas gitu loh teman-teman. Jadi kan apa yang saya pelajari selama ini kan juga mungkin berhasil atau istilahnya cukup berhasil lah untuk membuat bibit monosek. Saya gunakan pakannya ini, masih gunakan ini teman-teman, PF 1000 nih. PF 1000 ini mungkin ukuran 1 mili. Saya gunakan, saya bibis dulu dengan dikasih air supaya apa ya, lembek. Jadi kan untuk pencernaan ikannya juga lebih cepat atau tercerna, atau lebih biar nggak keras gitu teman-teman. Kalau nggak dibibis atau dikasih air itu kan nanti kan masuk ke perut ikan kan, kalau posisinya masih keras kan mungkin pencernaannya juga cukup lama. Kalau dibibis gini kan, ini kan jadi lembut teman-teman, ini jadi lembut kayak gini teman-teman. Ya semoga aja untuk pembesaran dengan menggunakan sistem bioblock bibit ini cukup cepat lah teman-teman. Jadi tidak lambat atau terjadi pemijahan yang cukup banyak atau cukup liar ya. Soalnya kalau bibitnya campuran itu pasti terjadi pemijahan liar itu teman-teman. Nanti sering apa ya, kalau udah terjadi pemijahan liar itu ikannya itu pasti pertumbuhannya melambat. Lihat dari cara makannya itu kayaknya itu ikannya itu sehat teman-teman. Nanti kalau sirkulasinya itu saya gunakan simpel kok teman-teman. Nih air keluar dari kolam itu ya, kolam ini nih masuk ke tong ini, disaring, masuk lagi ke tong sini, masuk lagi ke sini, terus habis itu dipompa tuh pakai sistem air lift teman-teman. Nanti tidak menggunakan pompa celup ya atau pompa listrik, tapi saya menggunakan tekanan angin, pompa tekanan angin ini. Sudah ada beberapa teman saya itu tertarik untuk membeli nih teman-teman, cuma kan saya masih membutuhkan bibitnya untuk kolam yang ada, satu kolam yang kosong mungkin saya isi sekitar 600 ekor. Tapi kemarin teman saya itu udah apa ya, istilahnya udah ngejar-ngejar untuk mau dibawa semua ini bibitnya. Mungkin teman-teman bisa memberikan saran atau masukan untuk bibit ini dengan tepat apa usia bibit di bawah 1 minggu, dan ini sudah berjalan 1 bulan 1 minggu ya teman-teman. Itu termasuk cepat atau tidak, mungkin teman-teman bisa berikan saran atau masukan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kan kita akan bisa berbagi. Sore hari waktunya kasih makan ikan ini teman-teman. cukup ini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Mungkin di video berikutnya saya akan memberikan apa ya, tutorial geovlog lainnya. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Saya akhiri ya, sekian.